Moch Subechi Azal Tsani atau MSAT alias Mas Bechi, terdakwa kasus pemerkosaan santriwati, kini divonis hukuman 7 tahun penjara pada Kamis 17 November. Dikutip dari tribunnews.com, putusan vonis itu justru mendapatkan protes dari pendukung dan juga keluarga anak Kiai Jombang itu yang juga hadir di persidangan. Mereka nampak berteriak ke arah jaksa dan majelis hakim pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Terdengar teriakan zalim dari seorang wanita sesaat setelah hakim membacakan vonis terhadap Bechi di ruang sidang cakra pengadilan negeri Surabaya. Teriakan itu berasal dari Erlian Rinda atau Durotun Matsunah, istri dari Bechi. Bahkan teriakan zalim dari sang istrinya ini sampai membuat Bechi harus menoleh ke belakang. Teriakan itu pun langsung diikuti oleh sejumlah teriakan keluarga Bechi yang berada di ruang sidang cakra PN Surabaya. Pendukungnya emosi lantas meminta agar pihak Mas Bechi banding atas vonis yang dijatuhkannya ke pengadilan tinggi.